Ya, artis sinetron Feby Febiola serta mantan personil duo Serigala Ovi Sofyanti mendatangi Mapolda Jawa Timur untuk mengunjungi tersangka kasus prostitusi online Vanessa Angel pada Rabu siang. Feby Febiola mengaku prihatin dengan kondisi Vanessa Angel setelah lebih dari satu bulan mendekam di dalam penjara. Artis film Feby Febiola dan mantan personil duo Serigala Ovi Sofyanti mengunjungi Vanessa Angel di Mapolda Jawa Timur pada Rabu siang. Feby Febiola yang didampingi suami merasa prihatin dengan kondisi fisik Vanessa Angel. Menurutnya kondisi Vanessa semakin kurus setelah lebih dari satu bulan mendekam di dalam tahanan Mapolda Jatim. Selain semakin kurus, ia juga mengatakan bahwa Vanessa tidak ceria seperti dulu. Prihatin ya, sedih banget gitu. Mudah-mudahan sih saya sebagai teman berharap semoga semuanya cepat selesai, itu aja. Makin kurus atau gimana? Kurus, dia emang udah kurus. Tapi makin kurus ya? Apa? Makin kurus ya? Makin kurus. Sementara itu Vanessa Angel yang keluar dari ruang Subdit 5 Cybercrime Polda Jatim hanya terdiam dan tidak mau berkomentar. Sebelumnya Vanessa Angel terjerat kasus prostitusi online yang berhasil diungkap Subdit 5 Cybercrime Polda Jatim. Vanessa Angel ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 mucikari atas kasus prostitusi online. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hani Tambayong, iNews melaporkan.